Ya ini jalur utama menuju Senggigi. Kita mencari anggota kita yang saat ini sedang mengungsi ke tempat saudaranya karena rumahnya masih terendam banjir. Dan alhamdulillah yang bersangkutan sudah dievakuasi tadi siang, dan malam hari ini kita telusuri kembali keberadaannya. Kita akan memberikan sedikit penghangat badan, bantuan dari Kanwil Kumham. Demikian, terima kasih. Ya, kita malam ini menuju rumahnya Pak Moris. Gelap gulita. Setelah tadi siang terdampak banjir sekitar 1,5 meter, ya alhamdulillah kami syukur. Keluarga kita dari Kanwil yang tadi siang beliau dievakuasi dan sekarang tinggal di tempat keluarganya. Jadi kita datangin, mudah-mudahan keberkahan bagi mereka yang terlihat. Ya. Halo Bapak, makasih banyak Pak.